Parti baru ni saya dalam soal ni saya antara optimism dan pessimism lah. Saya tak fikir yang dia harap kata parti yang dia tubuhkan tu akan jadi sebuah parti yang kuat. Tapi ialah dari psychologically, parti ini akan bekerjasama dengan parti-parti lain yang sudah ada pengaruh. Jadi tapi di mana-mana pun kita bercakap, walaupun UMNO memainkan sentimen rakyat untuk menimbulkan kemarahan, dia kerjasama dengan DAP, tapi dia tugu-tugu yang dia dirikan selama 20 tahun tu sukar untuk diketepikan oleh rakyat. 20 tahun dia kata, walaupun you kata dia apa pro DAP ke atau dia nak pecah belahkan Melayu, tapi orang kira, orang membilang Proton yang paling banyak orang dapat pakai kereta dalam zaman dia, ya kan, highway, Petronas Tower, ya, Malaysia boleh, ya, yeah? Malaysia boleh, apa nama, maruah Malaysia di luar negara, maruah di kalangan negara-negara Islam, ya, yeah? Dan keyakinan diri mengatasi masalah ekonomi downturn yang teruk dalam yang menentang Soros. Benda-benda ni yang terlalu besar untuk rakyat melupakan dibandingkan dengan soal dia bekerjasama dengan DAP. Kata susah sikit sebab Mahathir, orang lain boleh gagal, tapi nak mengatakan Mahathir daripada satu one step to another is dengan perhitungan yang selalunya dia gain. Kalau tengok dalam sejarah politik dia sendiri, dia tidak gagal, hanya mengambil masa. Tapi kalau dipanjangkan umur dia, jadi sampai kira-kira parti, saya ingat kalau jadi penubuhan parti baru ni akan menjadi suatu cabaran yang besar juga, yang juga sebab semua orang PAS pun walaupun fanatik kepada agama, tapi dia juga akan tidak dapat menerima sebuah kerajaan yang tidak ada, tidak berkredibel lah. Akan melihat lebih percaya kepada perjuangan dia untuk menggulingkan Najib yang dianggapnya rasuah. Okay, yang telah diyakinkan atau dia sendiri yakin bahawa Najib tidak bersih. Ha, jadi orang nampak itu. Jadi orang akan lebih mahukan suatu kepimpinan mau menggantikan Najib dengan orang lain. So Tan Sri memang setuju untuk jatuhkan itu saya tak mahu lah. Saya tidak memihak mana-mana, tapi saya melihat bahawa tidak boleh kita anggap bila Mahathir menguasai penggat Pakatan Pembangkang ini, dia akan menerima nasib yang sama seperti Parti 46 dan sebagainya parti dia. Tapi oleh kerana dia mengambil peranan Anwar Ibrahim sendiri. Anwar Ibrahim hampir berjaya untuk menjatuhkan UMNO. Right? Sebab tidak di atas landasan perkawaman, tapi di atas landasan perpaduan semua parti termasuk parti agama, termasuk PAS. Right? Jadi dalam soal kita menghadapi suatu keadaan sekarang ni ialah bukan sentimen agama atau perkauman lagi. Kita menghadapi sentimen orang ramai marah kepada sebuah kerajaan yang dianggap rasuah, yang dianggap tidak dapat menguruskan negara dengan baik, keadaan ekonomi yang tidak meyakinkan.